Peter Pan adalah sebuah legenda. Ia berada di puncak kejayaan lalu dibubarkan. Tak ada yang menduga, band yang memulai karirnya sebagai band kafe mengamen di rumah makan ini mampu menggetarkan panggung musik Indonesia. Tapi nasib berkata lain, Peter Pan harus gugur oleh konflik personilnya. Band kafe. Sempat dulu sebelum Peter Pan kita ada nama Universe sebentar ya, satu bulan kali, abis itu akhirnya baru ganti sama Peter Pan. Mungkin yang punya Peter Pan Walt Disney ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Perpecahan di antara para personilnya akhirnya menjadi pintu untuk menutup sejarah perjalanannya yang gemilang. Meskipun Ariel optimis tetap eksis tanpa nama Peter Pan, namun faktanya ia seperti kehilangan separuh sayapnya untuk terbang. Konsekuensi dari perpecahan itu, ada persetujuan yang emang dari kita berenam bilang bahwa setelah kontrak sama musika selesai, nama itu nggak akan dipakai lagi gitu kan. Jadi kita udah nggak akan bisa lagi melihat ke belakang untuk bilang sayang atau gimana, nggak boleh gitu. Jadi emang kita harus positive thinking aja, maju terus, lakuin apa yang paling bisa kita lakuin aja gitu, yang terbaik gitu. Nyaris semua musisi menyebut dirinya sebagai penggemar Peter Pan. Tidak kurang seperti anak-anak Niji secara jujur mengakui bahwa Ariel dan Peter Pan adalah idola ketika mereka membangun band Niji sebagai band baru. Ya kita berenam juga, kita berenam fans sama Peter Pan gitu. Jadi itu fans banget sama Peter Pan, apalagi album pertama, kedua, dan semua albumnya lah, hampir semua karya-karyanya bisa dibilang gak ada yang jelek. Bubarnya Peter Pan kemudian ditanggapi banyak orang. Bukan hanya penggemarnya yang amat fanatik, tapi karena musisi yang selama ini menjadikan Peter Pan sebagai kiblat musiknya. Iya, kita hanya bisa prihatin kan, kita teman-teman band hanya bisa prihatin dengan nama band Peter Pan yang harus diganti. Tapi secara karya kayaknya masih aman. Kalau dari pandangan seorang fans ya, gua kan ngefans sama dia, itu sangat sedih banget kalau sampai ganti nama. Kini Peter Pan tinggal sebuah cerita di masa silam. Ariel tak lagi identik dengan nama Peter Pan. Kebesaran Peter Pan rupanya sulit ditandingi oleh band Noah. Demikian video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin dukung channel ini, caranya gampang. Caranya hanya dengan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.